Ana yang ngomong Sunda ya, Pak? Saha anu bisa asup genjang sikina. Apa sih? Hey, welcome back di Honest Channel. Halo. Akang-akang, teteh-teteh, neng. Abah-abah, nini-nini. Wilujang sumping. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita mau kulineran di daerah BSD ini, warung restoran favorit kita sih. Kita udah beberapa kali makan di sini karena memang enak dan murah. Apalagi kalau yang demen lalapan ya, Sunda-Sundaan. Bener, ini namanya Saung Sunda. Saung Jati. Apalah pokoknya itu. Iya, iya. Di sini menunya banyak ya. Khas Sunda banget sih, tahu, tempe, ayam, ikan, paru, sayuran. Iya, favorit gue sih parunya ya, enak banget. Nah ini bonusnya, free-nya. Free lalapan yang sekeranjang sama 3 macam sambal. Ada sambal terasi, sambal tomat, sama sambal mata. Iya. Secobek-cobek gede, 3 cobek gede. Ini gratis ya sambal. Sambal sama lalapan gratis. Tapi nggak boleh bawa pulang. Jangan, aduh. Di sini. Jangan bawa tupperware ya ibu-ibu. Ini juga base campnya anak IBCC. Asian Black Car Community. Iya, jadi bagi teman-teman semua yang punya mobil warna hitam boleh nih gabung di sini. Iya, base campnya di sini. Nanti bisa makan bareng sama kita di tempat ini. Ketemu kita. Penting banget gitu. Urapnya enak loh, urapnya gurih, cuman agak kematangan sih sayurnya. Makan sayur yang banyak, jadi membantu diet Anda. Saya suka sayuran, Pak. Herbivore. Yes. Sok, Bu. Dilebok. Dilebok, ya Allah. Bahasa naon ya, Tata? Badok. Iya, Onas juga suka makan kremesnya. Ih, ngantuk. Kita makan banyak, kenyang, dan cuma habis 71.000. Nah, ini teman-teman IBCC ya, sebagian. Yeah. Demikian review kita di Saung Sunda kali ini. Sampai jumpa lagi di vlog video kita selanjutnya. Oke, okay, bye-bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa, bye.